kebetulan kita ada di sana, dimana itu ada salah satu pembinaan kita, dia yang menentukan roti bubur yang sangat berbeda malam. Artinya selain kesusahannya sangat berbeda sekali, orangnya itu pandangnya ketika menemukan satu problem atau kendala pada tanaman budidayanya, oh itu secepat menjadi mencari. Setelah kemarin ya biasa teman-teman di cuaca ekstrem seperti ini, yang namanya hama penyakit yang berdarah luar biasa, dan itu jadi hambatan petani-petani roti kubura untuk memaksimalkan hasil panen teman-teman. Masih ini berhalamatan di Sumber Agung, Sumber Agung Pesanggaran, ya Sumber Agung Pesanggaran. Jadi posisinya atau tepatnya pasar tenda arah selatan lah, sekitar situ mas. Atau misalnya kalau misalnya jalan arah Pulau Merah, bisa nanti nyampe di sekolah di Lota. Mas Jubri ini selain budidaya tanaman tapi teman-teman, dia juga budidaya melon. Jadi ya seumuran lah gitu. Tapi alhamdulillah kendala yang sudah dikembangkan itu sudah menemukan solusi. Alhamdulillah kita bisa bantu memberikan solusi kepada beliau. Dan hasilnya luar biasa sekali teman-teman. Nanti kita bisa langsung cek langsung lapangan bagaimana kondisi tanamannya, pertumbuhannya, terus kemudian buahnya bisa langsung kita lihat. Mudah-mudahan Mas Jubri dalam budidaya sapi dan melonnya nanti bisa menemukan hasil atau harga yang sangat luar biasa sekali, sehingga bisa mendapatkan hasil yang berlimpah. Jadi secara kebutuhan sopudinya secara utuh masih punya bisa sangat luar biasa. Itu lebih harapan dengan kita. Jadi efisiensi penggunaan biasa roti yang bisa dikatakan seiring mungkin, seiring dengan serangan lembat dan penyakit kecil, itu otomatis akan memperlisi penggunaan atau pasaran. Selain itu teman-teman ada sedikit tambahan kalau Mas Jubri misalnya dan gunakan padanan. Jadi uji loyalan dan dia selain binaan ternyata juga punya pengurus sulit itu sangat tertarik kepada, artinya punya beliau punya secara baik. Tidak usah panjang lebar teman-teman, kita langsung saja menuju ke lahan. Terima kasih teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami iki insek fungine ndamel napa Mas Tri? Kapiasane bureng niku pripun Mas Tri? Alhamdulillah ndamel bureng sakniki alhamdulillah rada lumayan Mas, apik Mas. Nang pupus barang modote penak ya Mas Tri. Sing modote penak niku. Lah bureng niku kan spektrumnya kan membasmi trip, tungo, sabuk, kutu kebul, sak kapere niku Mas Tri. Nggih niki pembasmiane niku kutu kebul. Niku aturan biasanya jenengan nyemprotnya dalam kebiasaan itu berapa hari sekali? Tiga hari sekali nggih? Iya. Oh, kali dicampuri dakosin niku nggih? Dakosin. Oh, nggih. Nek menurut jenengan dakosine pripun, Pak? Dakosine nggih sae Mas niki. Sae nggih. Nggih. Karena daun hampir tidak ada ya, Pak ya. Alhamdulillah mboten enten lah Mas. Nggih. Terus dosis pemakaian biasanya diparingi pinten jenengan Mas Tri? Biasanya 2 sendok Mas. Sing dakosin? Dakosin. Oh, nggih lek bureng? Bureng nggih. Sami lah 2 sendok. 2 sendok juga nggih. Oh, per tangki 20 liter nggih. Nggih. Oh, nggih. Niki ningali pertumbuhane pupus terus kemudian wohe sing pun dados niki kan kembangnya barang kan nggih kebek nggih. Artinya niki nggih, nek menurut jenengan walaupun dengan pemakaian dosis sak monten tempupus aman nggih Mas Bro nggih. Aman nggih Mas, dene nggih nyaten iki sae niku nggih. Lah nggih niku mboten nenten kaya ada tanda-tanda anu nggih, overdosis kaku ning godhong mboten nggih. Mboten nenten Mas. Terus kembangnya ya nyantol ya Mas Bro. Lah niki ngeten katang Mas, rata-rata nyantol niku. Oh, mantol danten. Iya. Wes alhamdulillah niki Mas Bro.